Dapat nomor urut 2, Kofifa langsung sungkap ke guru dan Bu Nyainya. Menurutnya perolehan nomor urut 2 menjadi nomor yang tepat untuk melanjutkan 2 periode. Lantunan doa dan solawat yang dipimpin langsung oleh Kiai Asep mengawali keberangkatan pasangan Kofifa Emil. Keberangkatan Kofifa Emil menuju lokasi pendaftaran diiringi arak-arakan dan solawat. Kofifa mendapatkan nomor urutan pertama dalam proses pengambilan nomor urut yang dilanjutkan pasangan Risma Gushan dan Luluk Lukman. Dalam proses pengambilan nomor urut, Kofifa Emil mendapatkan nomor urut 2. Ya, seketika Kofifa langsung sungkem kepada gurunya dan Ibu Nyainya. Seluruh pimpinan partai pengusung, terima kasih dukungan, support, dan kerja keras partai pengusung. Terima kasih para kiai, para alim, para ulama, para bunyai. Matur nuwun sanget. Dan ketika tadi kami mengambil nomor urut, mendapat nomor 2, maka guru saya yang hadir di depan saya adalah guru saya, juga seorang bunyai. Beliau dawuh khairul umur ausatuha, yang paling baik adalah yang di tengah-tengah. Karena ada 3, maka yang nomor 2 adalah yang paling baik, khairul umur ausatuha. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Selain menjadi nomor spesial baginya sebagai lambang melanjutkan 2 periode, nomor 2 menurutnya nomor yang pas di antara 1 dan 3.